dengan telah disepakatinya dua peraturan daerah, yaitu penyertaan modal kepada PT Papua Investasi Mandiri sebagai badan usaha bersama dengan pemerintah Provinsi Papua, dan pemberian penyertaan modal kepada PT Mimika Abadi Sejahtera sebagai badan hukum yang dimiliki perseroan daerah Mimika, kiranya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Mimika. Kepada pengurus perusahaan PT Papua Investasi Mandiri dan pengurus perusahaan PT Mimika Abadi Sejahtera, hendaknya dapat mengelola perusahaan dengan baik dan menerapkan manajemen modern yang kompeten, profesional, dan integritas agar maksud dan tujuan perusahaan dapat tercapai, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika, termasuk dapat memberikan perhatian bagi masyarakat pemegang hak wilayah dan masyarakat sekitar PT-PT penyelenggara yang kena dampak permanen sesuai peraturan yang disepakati bersama pemerintah daerah.